Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Daeng. Alhamdulillah hari ini Daeng dalam keadaan sehat walafiat dan masih dapat kopi gratis di salah satu hotel yang ada di Bandung ini. Nah, hari ini ya saya lihat di bawah itu ada buzzer. Seperti biasa saya lihat itu kalau ada event-event atau ada seminar-seminar itu ada buzzer. Jadi saya selalu ada keinginan untuk mensupport mereka. Nah, saya akan pengen ke bawah kepo-kepoin lapak-lapak buzzer yang ada di bawah. Ya mungkin 1-2 orang ada kenal, sekalian aja kita silaturahmi. Oke, seperti apa keseruan Daeng di liputan kali ini? Karena saya manfaatkan momen karena pas di sini aja. Dan mungkin beberapa hari ke depan baru lanjut lagi di lapak emperan-emperan. Kita langsung check it out. Nah, sedikit saya perlihatkan ini salah satu referensi hotel kalau lagi di Bandung ya. Ini El Royal ini dari dulu kita pakai sampai sekarang. Ya, karena saya Daeng senang dengan beberapa fasilitasnya di dalam. Tempat tidurnya nyaman ya, tempat tidurnya. Dan di sini juga ada lemari baju seperti biasa lah ya. Ada juga tempat ngopi kayak gini, ada meja-meja buat santai, TV dan juga bisa masak-masak ini tinggal kita request aja. Ada dia taruh apa namanya brankas. Ya kan, ini kamar mandinya nih tuh. Jadi keanehan Daeng itu kalau di hotel walaupun mau bintang 5 walaupun puluhan juta semalam, saya tetap bawa handuk andalan saya tuh. Tuh, handuk andalan saya walaupun ada handuk hotel saya enggak pakai. Saya pakai handuk sendiri. Ini ada ini. Oke. Kalau gitu kita akan ke bawah, kita akan lihat keseruan di bawah bareng dengan beberapa teman-teman yang ikut event atau ikut bazar ya. Kita langsung check it out. Oke, kita akan ke bawah. Ntar dulu. Oh ya, saya pikir kunci enggak ini. Wah, jangan lupa nih, jadi pintu harus rapat. Kamar mandi enggak boleh dimatiin. Kita ke bawah. Ini petugasnya lagi bersih-bersih nih. Hai juga. Kita turun aja. Wah, sebenarnya banyak pilihan liftnya, cuman saya cari yang sepi aja. Tutup kau. Kalau ini sebenarnya lift barang nih, ada akses ke samping juga. Cuman saya lebih milih di sini karena kebetulan lagi kosong. Oke, kita sudah nyampe di lantai GF. Kita langsung turun. Ntar kita ke atas lihat suasananya. Kita ke atas. Tempatnya lagi asik nih. Lokasi basarnya di atas sini. Tuh, ada kelihatan sudah sebagian. Itu gua nanya bros di sana. Ada jualan buku. Anterin dulu. Udah aman. Ini jualan apa nih? Jualan foto. Itu punya siapa? Oh, jual. Bangun juga ada. Sini juga ada, tapi saya bawain situ doang. Ambil ini, ambil gini nih. Di bawah. Apa itu? Udah ambil di bawah ada. Hmm. Ya. Ini dua. Jualan foto di Secret. Ambil aja dua. Ini ada baju. Oh, di sana no foto. Ini apa ringnya? Perak ya apa? Masih alpaka. Alpaka. Ini berapaan, Bang?
300. Oke, 300. Maksudnya safir ya? Iya. King safir. Ya kan ada king, ada blue ya? Ada blue. Kalau ini yang kingnya berarti. Nih, ini yang apa? Yang ya itu ice cream. Ice cream. Ini yang berapa dia, Bang? Itu 700-an. 700 ribuan. Oke. Okay. Perak apa apa nih? Alpaka juga? Si alpaka. Alpaka ya. Oke. Okay. Kalau ini kecubung ya? Kecubung. Kecubung Kalimantan. Berapa dia, Bang? Itu di 300. 350.000. Oke. Okay. Kalau yang ini ungu juga nih kayaknya nih. Iya, cukup amatis. Amatis, berapa dia? 350.000. Oke. Okay. Berarti banyak kan kita yang cutting. Kemarin ada yang opal. Opalnya habis. Habis ya. Belum dapat barang lagi. Belum dapat barang. Jadi yang cuttingan aja dulu ya. Tapi kan di sini ada pilihannya juga nih yang lain nih. Ini yang kayak gini berapa nih? Itu rata-rata di 150. Oh, 150 rata ya ke sini ya, ke sini. Ih, tapi ini ada giok nih. Iya, itu giok-giok beda itu 350. Iya dong, jangan disamain soalnya ini setahu saya lumayan harganya dia ini giok. Iya, itu yang 350. Wis, cakep nih. Dia diukir ya? Iya. Apa nih motifnya apa nih? Dia Birma itu. Oh, Birma. Nah, ini teman-teman juga edukasi buat teman-teman kalau mau lihat warna aslinya giok Birma seperti ini. Karena kan ada yang hijaunya strong, itu sudah ada campur tangan. Kalau ini masih natural nih asli, natural. Silakan. Ini Calcedon, Calcedon ya? Iya, Calcedon. Berapa nih, Bang? 300. Warnanya cakep nih ya. Tembaga nih. Oh, ini juga warna silver nih. 150 kalau untuk 300. Itu sampai di ujung di situ tuh. Oke, sahabat Daeng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saya lupa tadi opening. Nah, kebetulan hari ini saya lagi nguli di salah satu lokasi yang ada di Jawa Barat ya. Kita nguli di sini sambil saya mau review lagi, kita mau update lagi beberapa koleksi teman-teman pelapak yang ada di sini biar makin rame. Makanya kalian jangan cuma nonton, nguli ya. Biar semangat Daeng ini untuk nge-review teman-teman pelapak seluruh Indonesia. Kita coba lihat lagi beberapa koleksi yang ada di lapak ini karena di sini ada banyak pilihan ya nih. Ini kayak ini kan gelang apa namanya Tiger A ini atau kayak bulu macan ya, lah ya kurang lebih, dan ini gelang. Tuh. Ini berapa, Bang? Itu 350. 350.000 coba tuh. Ini bikinnya aja satunya itu kemarin saya bikin ginian satunya aja kena di 35.000 satunya. Nah, kalau dibalik dikali ini ada berapa biji, sekitar 12 biji nih. 2, 3, 10 biji. Itu bisa berapa ratus ribu biayanya. Ini ada juga jenis mirip cendana ya. Citrin itu. Oh, citrin. Oh iya, citrin. Mirip cendana ya. Yang golden. Citrin. Enak banget dipegangnya, adem. Citrin berapa dia, Bang? Itu 350.000 nih teman-teman. Ini bagus buat terapi nih. Kita jual murah, kalau harga aslinya kan 40.000 per gram. Oke, hitungannya gram dia, Bang ya, bukan satuan seharusnya. Tapi karena kita dikasih harga promo ya, jadi harga promo nih. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi kontak personnya, nanti kita akan minta kontaknya. Ini juga ada yang hitam, ini kayak onyx ya. Sejenis onyx. Tuh, sejenis onyx. Ini ada juga nih cempaka, nih jenis cempaka. Tuh. Ini mirip giok. Tuh. Wah, ini anu kecubung nih, kecubung. Ini jenis kecubung Kalimantan. Tuh. Ini gelang dia, Bang, apa kalung? Gelang ya? Gelang. Dipikir buat anak-anak. Oh, yang bocil. Berapaan dia? 100.000. Oke. Okay. Kecubung. Ada juga yang buat terapi. Ini yang buat terapi dia berapa, Bang? Iya, betul. Satu set 300. Satu set ya, 300.000. Gelang, kalung, cincin. Oh, udah include semua lah ya. Include. Udah include semua. Gelang, cincin. Oh, ini cincinnya. Ini cincinnya, ini kalungnya, ini gelangnya. Jadi sepaket.
Ini juga ada yang bentuknya kayak gini. Modelnya materialnya apa dia bang? Itu di onyx ya. Onyx ya masuknya. Yang onyx ini kayaknya. Berarti di kotak-kotak ini onyx, onyx semua nih. Nah di sini juga ada cincin yang cutting juga. Ini cutting. Ini apa? Ini ikat pinggang berapa nih? Ikat pinggang 50.000. Nah ini saya lihat menarik ini ikat pinggangnya. Kenapa? Karena dia enteng. Bahkan di bandara tidak perlu dibuka bang ya? Iya. Kita di bandara aman. Anti detektor. Jadi tidak perlu ribet lagi karena saya kalau ke luar kota itu ribetnya harus buka ikat pinggang. Dan tadi alhamdulillah ada yang beli satu. Saya beli satu buat ini. Jadi di bandara tidak perlu dibuka. Dan dia enteng tapi kuat. Materialnya dia nih. Yang hijau nih yang army. Cuma 50.000 pak, silakan pak. 50.000. Tinggal pilih ada yang panjang ada yang pendek. Ini yang pendeknya kayaknya. Dia nggak perlu dibuka lagi di bandara kalau kita ada kunjungan keluar kota terbang nggak perlu ribet lagi. Nah di sini juga ada jenis cincin yang onyx. Nah, onyx. Ringnya titanium kayaknya bang ya? Iya titanium. Titanium nih. So, ukuran standar pak? Ini ukurannya macam ini. Ini onyx opal. Dia tidak dikasih ini di bawahnya. Ini ada juga yang tanpa batu ya. Dia cuma ringnya aja tuh. Kurang bagus kalau kepanjangan. Kelebihan. Ini ada jenis cempaka. Ini cempaka. Ada juga Sulaiman. Sulaiman cempaka juga. Seratnya serat cempaka ya. Serat apa serat Sulaiman. Ini ada jenis Chalcedon. Dia warnanya mirip bacan. Ini bacan apa? Bacan ini bacan. Ring perak nih kalau nggak salah. Ada. Ini jenisnya giok. Satu lagi cuma coklat. Iya, coba adalah satu hitam sama hijau army. Biru mati. Peminat coklat lebih banyak di sini ternyata. Ya, betul betul. Ini ada merasium cutting. Bentukannya bulat ya merasium itu. Ini yang goldnya kalau tadi yang silver ini yang goldnya nih. Jadi di sini banyak pilihan seperti beberapa waktu lalu saya review beliau itu pilihannya banyak dan harganya juga terjangkau ya. Nah, ini tadi yang giok nih. Dan lihat tadi udah review ya. Untuk giok. Iya. Hitam enggak? Ini ada yang biru. Lajangnya cuma satu. Iya iya, nah lajangnya cuma satu pak ya. Siap siap siap. Iya iya iya. Berarti ibunya dibeliin di sono. Ah nggak ada ikatnya. Harus ada juga buat ibunya ya pak oleh oleh. Lajangnya lah tuh dua. Oh gitu prioritas ya. Siap siap. Kok bisa kayak gitu ya? Kalau saya mah harus yang istrinya dulu. Oh, kalau enggak tutup panci melayang pak. Kadang kalau nyampe rumah, aduh. Pintu nggak dibuka, saya tidur di belakang. Repot ntar aduh. Ini pak. Makasih pak. Iya pak, monggo pak. Tadi ada yang beli karena saya kita teriakin tadi bahwasanya memang ini tidak perlu dibuka di bandara lebih simple ya dan saya pun alhamdulillah belanja. Ini juga ada pin. Buat teman-teman yang mungkin butuh pin, ada beberapa jenis pin. Nah, kalau ini ada cincin giok. Cincin giok berapa, Bang? Yang giok? Nah, itu di 30.000. Ini warnanya beda-beda ya, ada yang hijau, ada yang coklat. Oke. Jadi kalau beli 2 ada diskon. Di diskon 5.000, jadi 50.000 2, satunya 30.
Ini ada juga buat terapi nih bang ya. Yes. Buat terapi. Ternyata saya baru tahu kalau dia ini mengandung magnet, karena tadi tuh dia narik tuh. Katro banget saya. Saya sudah sering nge-review di sini tapi saya enggak tahu kalau itu ada magnetnya. Ini ada apa namanya nih? Mutiara ya? Mutiara sel. Oke, dia berapa ini maharnya nih? Harganya itu di 250.000. Nih, teman-teman lihat 250.000 tapi dapat banyak loh. 250.000 nih. Dari kulit kerang ya. Oh, yang ini ya? Oke. Mutiara ini juga ada kayak kerang. Ini buat terapi juga kali bang ya? Iya, betul. Tapi kok dari jauh kayak ini kayak kalimaya. Ada warna-warna ininya tuh. Jarongnya ada jarongnya. Aduh. Ini juga ada motif. Oh, ini giok Burma juga nih, ini giok nih, jenis giok. Yang Kalimantan itu. Yang Kalimantan nih. Oke. Kalimantan. Api kafe iki, Bu. Nah, curu-yuru-yu. Oh. Punya macam-macam ya. Ini ada cempaka juga nih, cempaka. Ini juga buat terapi. Jadi banyak pilihannya ini juga nih tuh. Oke. Ini bisa dihubungin berapa, Bang? Di 0822 0822 4353 4353 6950 6950. Oke, dengan Bang siapa nih? Bisa dengan di WhatsApp. Oke, di WA berapa nomornya? Ya, sama dengan nomor yang sama. Oh, tadi berarti bisa by phone atau via WhatsApp ya? Ya. Dengan Bang siapa? Dengan Bang Daniel. Bang Daniel atau? Ya, Bang Daniel aja. Bang Daniel aja ya, berarti atau itu di Danila Permata. Oke, Danila. Dan di Mall Bumi Kedaton ya. Oke, kit di Bandar Lampung ya. Kita ada ini enggak, Bang? Kita ada IG atau Facebook atau apa? Ada di IG-nya, boleh di-follow IG-nya. IG-nya apa, Bang, namanya? Danila Shop. Danila Shop ya. Di situ ada beberapa koleksi yang sudah kita posting ya. Sudah posting di situ. Oke, siap. Danila Shop ya. Atau unik bu, aksesoris unik. Aksesoris unik ya? Ya. Oh, itu di Instagram juga? Instagram, ya. Oke, itu teman-teman yang tertarik dengan beberapa koleksi beliau, karena kan kita di sini cuma berapa hari ya. Namun kalaupun tidak apa namanya? Bisa dikecilin. Lapak bisa lihat di Instagram ada beberapa pilihan yang ada di situ ya. Itu di Red Borneo namanya. Nah, ini nih yang kedua nih tuh, cewek-cewek banyak. Tuh. Ini buat perempuan di sini mah ya. Waduh, ini kalau beliin istri makin sayang nih orang rumah nih. Tuh. Mutiara. Mutiara berapaan ya, Kak? Yang begini? Yang itu mutiara air laut itu. Oh, air laut. Berapaan ya? Ini 350. 350.000. Oke. Variasi ya, berarti di sini banyak kan kita mutiara di sini ya. Iya, ini yang mutiara air laut juga. Oke. 150.000. Siap, siap, siap. Ini yang kecil-kecil apa dia? Mutiara cincin. Juga? Oh, cincin. Tapi mutiara apa bukan? Bukan sih. Oh, oke. Okay. Aksesoris aja ya. Ini ada juga yang di sini, bros-bros berapaan? Batu dia dari kisaran 150. 150-an ya? Iya. Bros ini 150.000-an. Dan ini ada di Instagram semua ya juga ya? Ada. Sudah kita posting ya? Ada. Nah, ini juga ada. Ini bros-bros ya. Kalau ini kalung-kalung? Kalung yang ini? Ini 650. 650 ya? Oke, kombinasi ya. Ini ada ininya juga kerang ya, apa mutiara? Kerang. Oke. Kerang. Oh, itu kerang. Ini mutiara. Mutiara. Kalau yang ini kan tembak. Oh, siap, siap, siap. Ini banyak. Ayo silakan, Bu. Ini ada yang kecil-kecil juga nih. Ini bros, banyak kan bros nih. Yang iya, betul. Untuk yang berhijab ya, jadi pemanis. Ini juga ada nih gede. Oke, ini juga ada kalung. Yang kalung berapaan? Kalung 250. 250 ya. Tuh pilihannya banyak. 250.000, ini brosnya juga ada. Oke, Kak, makasih. Nanti kita tayangin lagi ya, kita update lagi ya. Siap. Oke, sahabat yang kita ada sering bisa di salah satu lokasi bazar lapak sahabat saya yang ada di Bandung, tepatnya di El Royale ya. Kita di sini beberapa hari. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tertarik dengan beberapa koleksi dari pelapak ini, bisa langsung lihat di Instagramnya tadi saya sebutkan, atau bisa juga by phone atau via WhatsApp di kontak personnya ya. Oke, setelah ini kita kelapa berikutnya. Sampai ketemu lagi di video ini. Salam kopi gratis dari Daeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cuma nonton, beli. Banyak yang cuma nonton doang. Thank you. Tuh ownernya tuh. Oh, ini juga ada baju nih.
ini kita close di sinilah bajunya nih. Nih batik, batik-batik nih. Ada IG-nya, Bang? Apa ada IG-nya? Apa namanya, Bang? Harus ada IG-nya biar teman-teman bisa lihat nih banyak yang koleksi terbaru. Ada IG-nya apa namanya? Nisa? Oke, okay, biar teman-teman bisa lihat juga nih. Ini banyak gamis, ada gamisnya. Di sini juga ada beberapa batik. Mana? Mana? Oh, ini maaf. Oh, ini etnik ya? Oke, okay, berarti diketiknya etnik atau ada tambahan lain? Ini ada, bentar aku baca. Ada tambahannya nggak? Ini etnik Nisa Wijaya. Oke, okay, mana? Coba maaf. Oh, yang bawah ya? Oh, ini IG-nya nih tuh. Etnik Nisa Wijaya ya. Oke. Okay. Oke, okay, sip. Makasih Kak ya. Sip. Ini banyak pilihannya tuh sampai di ujung. Ada juga di sini. Kita close-nya di sini aja nih.